Halo, di video kali ini tentang antena 27 MHz antena HF. Dan ngefek enggak sih matching antena di kuburan kayak gini? Lebih bagus atau lebih mengerikan? Simak terus videonya. Ini video diambil di markas besarnya bapak tukang anten kita, Bapak Bre ya. Nah ini Cak Boki sedang merakit antenanya untuk WIP antena 27 MHz. Pakai aluminium kecil ini ya, karena ndak pakai pembalik fase atau apa, jadi dia pakai kecil saja sudah cukup. Ya, kayaknya cukup lentur sih, tapi cukup lah untuk kekakuan dari WIP antena ini. Ini yang paling bawah sekitar berapa sih, 5/8 inci paling ya, kecil pokoknya, atau mungkin lebih besar lagi lah. Jadi ini masih dirakit kemarin sih, katanya sudah di matching, udah dikasih tanda-tanda kok ini. Tinggal ditarik. Nah ini ditarik di pas tandanya, tinggal dikencangkan. Sudah ada tanda-tanda spidol merah kayak tadi. Jadi ini ceritanya vertikal 27 MHz. Mau dipasang di rumah Cabre sendiri sih. Jadi tadi habis masang di tempat lainnya, terus pindahan ke sini. Ini ya. Ini untuk L yang buat kita pasang. L yang cukup menyusahkan, L gaya lama ini. Jadi masangnya susah, berat ya. Beda dengan yang bisa digeser. Ini ya untuk loadingnya. Jadi pakai konektor PL, loadingnya di bawah. Terus ini naruh radialnya di atas plat itu. Kita pakai kabel RG8. Nah ini cincin di situ, cincin itulah kita pasang radialnya. Jadi macam radial dari diamond. Kayaknya sih dipasang radial diamond kayaknya, stainless tadi. Ini masih dibelah-belah, dipotong-potong kayaknya, entah ada apain itu sikunya. Nah ini kuburan guys. Ini mekanisme biar matching antenanya gampang naik turunin. Ada-ada saja ini akal tukang anten ini. Ini yang sudah dipasang di situ untuk dicek matchingnya, soalnya kemarin udah di matching katanya. Tinggal kita cek benerin yang perlu dibenerin. Nah, ini ngeri-ngeri sedap di kuburan pula. Ya memang begini tempatnya, menghadap kuburan, jadi entah ngapa nggak di tengah kuburan sekalian ini matching anten ini. Mungkin udah gimana ya, nanti kerasukan anten ini. Jangan-jangan ini ya, kabel RG8 nya sudah dipasang. Oh, ini ACC. Ini ya, kita cek pakai rig expert. Jadi AA170 dia bisa bekerja di bawah 170 MHz. Jadi kalau untuk antena UHF dia nggak nyampe, dia harus di rig expert yang AA-nya lebih tinggi, 230 kah berapa. Ini ya dicek, kayaknya sih ada pergeseran, agak naik nih. Nah ini untuk nilai SWR-nya agak naik,
di 1.05 kalau di radio HFC sudah lebih dari cukup. Soalnya dia ada di ada ini biasanya ada antena tunernya. Cuman namanya tukang antena ya tetap harus dicari-cari yang terbaik macam mana lah. Ini ya untuk kurvanya. Runcing benar. Itu ya untuk radialnya dipasangnya di situ di atas plat. Plat-plat aja. Jadi kalau di bawah, antena masih di bawah itu diputer-puter itu sudah pengaruh jadi kadang dia naik nilai SWR-nya kadang juga turun. Masih terpengaruh lingkungan kurang tinggi. Beda ketika dia dia taruh di atas tapi di atasnya yang di ujung tiang. Kalau di samping tiang masih pengaruh itu. Posisi bonggolnya, posisi kedekatan antena dengan spannernya itu masih berpengaruh. Enggak akan sebaik ketika ditaruh di ujung atas tiangnya. Ini masih cak-cak sana sini sih. Potong aja ya videonya ya. Ini antenanya sudah kita pasang ini. Cara pasang kita kayak gini tadi yang L-nya. Cukup tinggi ya, ini mungkin sekitar 18 meter kah berapa ya, sekira itulah dari tanah ini landscape dari tempat kita pasang antena ya. Ini sudah cukup tinggi dari bangunan-bangunan di sekitarnya. Nah itu dia makamnya, langsung kita pakai cek dan recheck radionya. Nah itu ya posisi ketinggian antenanya yang di samping itu. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.